Masih Matthew, Daniel. Aksi dan profil Matthew Baker, pemain diaspora timnas U16 Indonesia berdarah Australia. Pemain diaspora Matthew Baker menjadi tembok kokoh di lini pertahanan timnas Indonesia U16 saat menghajar Singapura dalam laga perdana Grup A ASEAN U16 Boys Championship atau yang sebelumnya bernama Piala AFF U16 2024 pada Jumat 21 Juni. Duel yang digelar di Stadion Manahan Solo itu berakhir dengan skor 3-0. 3 gol timnas Indonesia U16 dicetak oleh Mirza pada menit ke-39, Evandra pada menit ke-57, dan Alberto pada menit ke-86. Kemenangan ini membuat Garuda Muda bertengger di puncak klasemen Grup A dengan koleksi 3 poin. Matthew sendiri tampil sebagai starter pada pertandingan tersebut. Awalnya, dia diplot untuk mengisi posisi fullback kiri. Namun, pelatih Nova Arianto mengubah strategi di babak kedua dengan menerapkan formasi 3-4-3 dari yang semula 4-3-3. Kendati demikian, Matthew tetap bermain dengan sama baiknya. Beberapa kali tackle dan intercept-nya mampu mematahkan serangan lawan. Sesekali, dia berupaya menyisir sisi kiri untuk membantu penyerangan. Ia juga memiliki umpan dan penguasaan bola yang baik untuk melakukan build up dari belakang. Matthew Sitorus Baker merupakan pemain kelahiran Australia pada 13 Mei 2009. Darah Indonesia dalam tubuhnya dikabarkan berasal dari sang ibu yang merupakan orang Jakarta. Sementara ayahnya asli Australia. Namun jika melihat namanya, Sitorus merupakan salah satu marga Batak Toba dari daerah Sigisa Toba, Sumatera Utara. Karir sepak bola Matthew dimulai dengan bergabung ke akademi lokal Australia, Malvern City pada 2016. Kurang lebih 2 tahun menimba ilmu di sana, ia pindah ke Box Hill United pada 2018. 3 tahun kemudian, pemain berusia 15 tahun itu hijrah ke Melbourne City yang masih diperkuat sampai detik ini. Dilansir dari Transfer Market, Matthew memperkuat tim U18 Melbourne City FC. Namun, tidak ada detail statistik yang tercantum terkait performanya selama berada di Australia. Kendati demikian, tempaan yang didapat dari klub yang terafiliasi dengan Manchester City itu terbukti kala mencatatkan debut bersama timnas U16 Indonesia di Piala AFF U16 2024. Memiliki postur 172 cm, Matthew bermain dalam posisi asli sebagai bek tengah. Akan tetapi, dia juga dapat bermain sebagai fullback kiri, bahkan gelandang bertahan hingga gelandang serang. Kehadirannya dalam tubuh skuad Garuda membuat tim menjadi lebih kokoh secara pertahanan dengan hasil mencatatkan clean sheet di laga perdana. Matthew menjadi satu dari 2 pemain diaspora yang dibawa pelatih Nova Arianto ke Solo. Adapun, nama keturunan lainnya adalah penyerang Lucas Lee asal klub Amerika Serikat The Anza Forge. Berbeda dengan Matthew, Lucas belum diberi kesempatan bermain oleh juru taktik berusia 44 tahun tersebut. Timnas Indonesia U16 sendiri selanjutnya bakal menghadapi Filipina dalam lanjutan pertandingan Grup A Piala AFF U16 di Stadion Manahan Solo, Senin 24 Juli mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live secara eksklusif di Indosiar dan video.